Kita kena faham bahawa sesungguhnya dalam hidup kita ni, kita tak hidup selama-lamanya. Akan datang satu masa kita meninggal dunia. Dan hadis yang lepas, kita telah pun sebutkan bagaimana manusia ni mesti akan mati, sama ada cepat ataupun lambat, sama ada benda tu datang dalam keadaan ada isyarat ataupun tidak ada isyarat. Ini bendanya. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu dia akan merasai kematian. Dan mati ni, puan-puan sekalian, dia menjadi satu orang kata titik yang terakhir sebelum pergi kepada hari kiamat. Mana apa-apa yang awak nak buat, kebaikan, sama ada kebaikan ketaatan itu pada Allah Ta'ala ataupun sama ada kita nak buat jahat sekalipun, atas dunia ni lah tempat dia. Ada orang yang memilih jalan hidup dia untuk menjadi orang yang maksiat pada Allah. Ada orang lebih-lebih memilih untuk berlaku taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu awak punya pasal lah, kerana atas dunia ni kita diberi ikhtiar. Ikhtiar ni dengan makna pilihan. Awak pilih nak buat baik, jadi baik. Awak pilih nak jadi orang yang tak ada ilmu, orang yang jahat, orang yang maksiat, berdosa pada Allah, kita pun jadi sedemikian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, beriman. Siapa tak nak beriman, sudah ikut pandai awak lah. Maka dengan sebab itu, di sana ada pilihan yang Allah Ta'ala bagi. Orang yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang baik ataupun orang yang salih, yang taat pada Allah Jalla Jalaluh, orang ini Allah berikan hidayah kepadanya. Adapun ada orang yang memilih untuk jalan hidup dia itu menjadi yang orang kata untuk menjadi orang yang tidak taat pada Allah, menjadi orang yang jahat. Dia ada benda yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala semula jadi yang kita tak diberi pilihan. Nampak ni? Umpamanya siapa mak kita ni tak boleh pilih. Allah Ta'ala tak bagi pilih. Mak kita ni Allah Ta'ala beri sedemikian. Kejadian kita ni Allah Ta'ala tak beri pilih. Sama ada awak lahir dalam keadaan cukup sifat sempurna ataupun awak lahir dalam keadaan yang serba kekurangan. Ada orang lahir-lahir kaki tak ada. Ada orang lahir-lahir jari lebih. Ada orang lahir-lahir jari tak cukup. Ada orang lahir-lahir, nampak ni, tak ada lah setakat ni semua kepala ada. Tak ada lahir-lahir kepala tak ada. Kepala tak ada nak hidup lagu mana. Nampak ni, semuanya dalam keadaan itu ada benda-benda yang Allah Ta'ala beri pilihan. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan yang tak boleh dipilih. Ada benda yang ada pilihan daripada hamba-hamba dia. Nampak ni, ada orang kata saya jadi pondan ni, contohlah kan, saya jadi pondan ni sebab Allah Ta'ala pilih saya jadi macam ni. Nampak tak? Ada orang bercakap bahawa sesungguhnya memang saya dah ditetapkan hidup jadi macam ni pondan. Nak buat apa, saya kena terimalah. Ini tak betul. Kerana itu bukan benda yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang ditetapkan oleh Allah yang tidak berubah, yang awak tak ada pilihan, macam tadi saya sebutkan. Bila awak nak mati, bila ketarikh kematian, dan siapa mak awak, dan apa keadaan kejadian hamba-hambanya ini, itu semuanya ketetapan Allah Ta'ala yang tak boleh diubah. Nah ni. Tapi ada benda-benda ketetapan Allah yang melalui pilihan hamba-hamba dia. Sama ada awak nak jadi baik, nak jadi pondan boleh, awak nak jadi orang yang betul dengan kejadian awak pun boleh. Maka dengan sebab itu, setiap apa yang kita pilih itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awak buat benda baik, Allah Ta'ala balas dengan baik. Awak menjadi orang yang jahat, yang berdosa pada Allah Ta'ala, Allah balas dengan balasan azab yang begitu berat pada hari kiamat. Apa-apa yang kita buat yang bukan dengan pilihan kita tidak dikira dosa oleh Allah Ta'ala. Apa-apa yang bukan dengan pilihan kita tak dikira dosa oleh Allah Ta'ala. Contoh, saya bagi contoh, ada orang naik panjat pokok kelapa. Nampak ni? Dia mati, Allah tetapkan dia mati tu dalam keadaan dia mati jatuh pokok kelapa. Jatuh mati, patah tangan ke, pecah kepala, dia mati. Baik, dekat atas sana tu dia ada dua pilihan. Sama ada dia boleh mati, contohlah dia tengok dekat atas pokok kelapa tu ada ular ke apa, dia terkejut, dia jatuh, mati. Mati memang tetap mati jatuh lah. Yang kedua, dia fikir hidup ni serabutnya, ya Allah. Dengan barang naiknya, barang mahal semua sekali ni lah, contoh kan. Stres, last sekali dia terjun, bunuh diri. Mati semua jatuh pokok kelapa, dua-dua situasi ni. Seorang tu mati kerana terkejut ular nak datang patuk dia. Satu lagi mati kerana bunuh diri. Maka nampak ikhtiarnya lain kan. Apa-apa yang bukan dengan pilihan kita tidak diazab oleh Allah.
mati terkejut ular, bukan pilihan dia, tapi ditetapkan oleh Allah Ta'ala sedemikian, mati jatuh pokok. Yang kedua dia mati jatuh pokok juga, ni ketetapan Allah awak mati jatuh pokok, tapi dengan sebab pilihan daripada dia, dia yang pilih untuk terjun bunuh diri, maka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha.